cuma maka ini dia sebagai petunjuk atau sebagai tanda kalau kalian sudah mengenal Nenang Kacung. Ini guys punya kalung seperti ini. Lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, orang terganteng, orang terkece, orang terkenal, YouTuber sukses dari Kabupaten Indramayu. Oke, sahabat YouTuber dimanapun kalian berada, hari ini Nenang Kacung akan membuat suatu video lagi. Karena udah beberapa hari ini Nenang Kacung tidak buat video. Tapi sebelum itu, Nenang Kacung harus merubah penampilan dulu agar lebih sempurna. Oke, langsung saja Nenang Kacung akan merubah. Iya. Sekarang Nenang sudah ganti kostum. Oke, sahabat Nenang Kacung dimanapun kalian berada, hari ini Nenang Kacung ingin memberitahu kepada kalian semuanya kalau Nenang Kacung punya kalung. Kalung ini berbunyi, kalau disenggol berbunyi. Nenang Kacung akan menunjukkan kepada kalian kalung ini pemberian dari eyangnya Nenang Kacung, guna untuk bisa memberi kode. Nenang Kacung akan menunjukkan kepada kalian semuanya. Tunggu sebentar ya, Nenang Kacung ambil dulu. Kebetulan gak jauh sih di sampingnya Nenang Kacung. Ini kalungnya. Kalung ini bisa berbunyi. Satu, senggol lagi ya. Jadi kalung ini punya fungsi, punya manfaat. Kalau ada sesuatu, tinggal dibunyiin saja. Kayak gini. Suaranya mirip pedagang es cendol ya, es cuwi, atau ya pedagang kaki lima itu. Gak apa, yang penting Nenang Kacung maka ini biar sebagai petunjuk atau sebagai tanda kalau kalian sudah mengenal Nenang Kacung. Ini guys, tadi Nenang Kacung nepuk begini, malah ininya kesenggol, itu kan jadi berbunyi. Nenang Kacung pakai ya.
gimana baginya? Oh ini harus dilepas dulu. Ini guys. Oke, sampai nanang kacung semuanya. Jadi kali ini itu nanang kacung akan mengenalkan kepada kalian semua nama kalu ini adalah lonceng berbunyi. Kalau kalian sudah mengeklik video ini atau sudah subscribe, jangan lupa nyalakan juga notifikasinya agar nanti kalau Nanang Kacung punya video terbaru, update video terbaru, kalian notifikasinya seperti lonceng ini. Ngomong-ngomong ini harus juga Nanang Kacung ya. Oh iya, ada hal sesuatu lagi yang mau Nanang Kacung sampaikan kepada kalian. Soalnya kemarin itu banyak yang berkomentar, Om, itu di dadanya ada tulisan 69. Itu tulisan angka 69 itu apa ya? Jadi gini teman-teman semuanya, sahabat Nanang Kacung yang hadir dalam video kali ini, jadi arti dari angka 69 yang ada di dalam Nanang Kacung ini itu ada artinya. Artinya itu, jadi ketika kalian membolak-balikkan sesuatu, khususnya di channel NKTV Juara dari angka 69 yang sebelahnya 6, yang sebelah laginya 9, kalian akan dibolak-balik itu tentu saja seperti itu. Ini melambangkan channelnya Nanang Kacung. Jadi channelnya Nanang Kacung itu ya isinya Nanang Kacung yang lucu, meskipun dibolak-balik ya tetap juga lucu. Jadi meskipun kalian sudah tidak menonton video ini, kalian itu akan tetap teringat selalu dengan videonya. Tapi gak apa-apa, di dalam video ini tuh ada hal baru. Pertama, aku ingin menunjukkan kalung pemberian dari Eyang Kacung. Yang kedua itu kumis. Kumis ini harganya 1 M. Dalam arti 1 M itu tidak ternilai harganya, karena ini kumis bukan sembarang kumis. Ini kumis pemberian dari Eyang Guru Kacung. Jangan yang punya guys, cuma Nanang Kacung saja yang punya kumis seperti ini. Nanang Kacung ini harus, kebetulan sebelum kesini Nanang Kacung itu sudah membuat minuman-minuman yang lebih enak. Ini
Ini tadi sebelum kesini Nana Kacung beli minuman dulu. Ini es kopi. Nana Kacung buka dulu ya. Jangan-jangan butonya mau minta Alia. Godain aku. Kalau buat pertanyaan, es apa yang mesra? Es godain aku. Kalian tahu? Tapi nanti kacung dulu ya. Kamu mau? Nanti ya, Nana kacung dulu. Ini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Belum enak guys. Ini mah harus melek biar kelihatan. Ntar kayak kemarin gak kena-kena minum susu, sekarang mah minum kopi. Dipegangin jempolnya. Kamu mau? Enak aja. Ini punyanya Nana Kacung. Kalian mau? Tapi kau, kalian di situ, Nana Kacung di sini. Jadi nggak bisa. Kirim WA saja ya, minuman. Nana Kacung minum lagi ya. Oke, satu ember itu suara dimanapun kalian berada. Jadi video kali ini itu hanya mengenalkan kepada kalian semua atau memberitahu bahwa Nana Kacung punya kalung. Seperti ini. Oke, selain kalung, Nana Kacung juga punya kumis yang tebal. Ini, lagi kan? Ini kumis berat sekali guys. Sekayanya ini beratnya 5 kilo ini. Kalau kelama-lamaan Nana Kacung pakai kumis begini, hidung Nana Kacung bisa panjang ini. Lihat ini. Berat ini. Ini kumis 5 kilo. Harganya kurang lebih ini 1M. Ya, tidak ternilai pokoknya harga ini. Kumis pokoknya enggak ada di toko. Di toko semen enggak ada, di toko material enggak ada. Di tukang jamu juga enggak ada ini kumis. Di toko sembako enggak ada kumis begini. Pokoknya ini kumis jarang, belum ada di pasar. Ini kumis pemberian dari Eyang Kacung. Oke, sahabat Nana Kacung semuanya. Videonya hanya sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutin di video selanjutnya.
kalau kata anak dan anak asuh itu di part kedua. Pokoknya kalian tetap terkoneksi, tetap terkontrol sesuai. Ngomongnya salam dulu, terkontrol sesuai dengan prosedur menonton video Nana Kacu, yaitu ketika kalian sudah terkoneksi oleh videonya Nana Kacu, artinya kalian itu sudah berada pada jaringan anti lelet, jaringan lulus internet bagus, artinya kuota atau jaringan internet kalian itu lancar. Artinya kalian itu harus menyempatkan waktu sebaik-baiknya, yaitu kalian harus subscribe, harus like, harus share, dan harus komen yang sebanyak-banyaknya. Jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya sampai berbunyi ya, seperti begini. Katakan ya, ketika sedang tidur, ketika sedang makan, ketika sedang apapun, kalian bisa tahu kalau ada video terbaru dari Nana Kacu. Langsung saja klik dan langsung mendapatkan video. Oke, hanya sampai di situ saja. Penggemar NKTV juara, sahabat setia, penonton setia, Nana Kacu semuanya yang ada di negara Indonesia. Nana Kacu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah YouTuber sukses. Tunggu video selanjutnya. Jangan lupa.